Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas tiga sahabat bekas pelajar kolej selepas didapati bersalah membunuh seorang pensyarah dan bapanya 2 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Zul Syahril 22 tahun, Muhammad Syarafi Matnoh 21 tahun dan Azizi Aizat Ibrahim 22 tahun. Ketiga-tiga tertuduh didakwa melakukan kesalahan membunuh pensyarah bahasa Inggeris Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik Zara Elina 23 tahun dan bapanya Omar Peter Abdullah 56 tahun. Insiden itu dilakukan di sebuah rumah di Taman Kin Rara Puchong antara jam 1.30 dan 2.30 pagi 9 Mac 2012.